Yo, halo guys. Salam Suriken. Balik lagi bersama Ceng Ceng Gaming. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara mengatasi Mobile Legend tidak bisa dibuka atau masuk ke gamenya. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya sobat-sobat Suriken mengklik tombol like, comment, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar sobat-sobat Suriken tidak ketinggalan tentang update-update seputar Mobile Legend. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Let's go. Oke, yang pertama kita klik game Mobile Legend-nya. Kita tunggu ya sampai kita ada loadingnya. Nah, di sini kita tunggu loadingnya ya. Kita udah ada di loadingnya. Nah, di sini sebelum kita memasuki game Mobile Legend, kita harus menunggu sampai loading dari game tersebut bisa masuk ya. Tandanya apa sih bang? Bila kita udah bisa agar loadingnya, nah seperti ya. Nanti game loading itu di bawahnya ada kuning-kuning ya, tanda kuning-kuning, dan menuju ke dari kiri ke sebelah kanan full ya. Jadinya bila kita full, kita akan bisa bermain ya, dan kita akan masuk ke gamenya ya bila itu normal. Nah, itu ada muncul ya warna kuning-kuningnya. Nah, ini sudah mau full ya. Di biasanya sudah full gini kita bisa masuk ya, dan kita samain gamenya ya. Tapi ini tidak bisa ya, padahal sinyal Ceng Ceng Gaming itu kuat, yaitu kita menggunakan WiFi dan menggunakan kuota, dan kita bisa menggunakan live Instagram dan sebagainya, bisa semua kecuali kok game Mobile Legend saja ya. Nah, di sini kita kasih tahu caranya ya. Bila kita menunggu ini gak akan masuk, langsung aja kita keluarkan dulu. Kita keluarkan dari game Mobile Legend-nya. Kita keluarkan. Oke, kita masuk dulu ke dibalik dulu layarnya biar sobat Suriken enggak bingung ya. Lalu kita klik file manager. Kita klik file manager, sobat-sobat Suriken, setiap HP berbeda-beda ya. Setelah kita klik file manager, kita pilih memori internal. Oke. Ikuti step by step dari Ceng Ceng Gaming ini ya. Oke. Nah, di sini kita cari ya. Kita klik Android, kita cari. Oke. Nah, itu ketemu, klik Android, kemudian lalu pilih data. Kita klik data, ikuti arahan dari Ceng Ceng Gaming ya, ikuti arahan dari Ceng Ceng Gaming. Kemudian kita cari file com Mobile Legend. Ikuti sama persis ya. Oke, bentar kita cari dulu, scroll dulu. Kita cari ya yang tulisan filenya com.mobile.legend ya. Kita cari. Oke, kita cari, belum ketemu ya. Bentar. Nah, ini kelihatan ya, com.mobile.legend. Kita klik, kemudian lalu pilih file. Kita klik file, kemudian pilih Dragon 2017 ya. Itu ada tandanya ya, saya beri kotak merah Dragon 2017. Kita klik Dragonnya, klik. Nah, kita klik aset. Setelah aset, lalu kita klik version. Kita klik version ya di bawah. Nah, itu paling bawah ya, pada kotak merah, dan klik. Nah, selanjutnya pilih Android, klik. Kemudian lalu hapus file yang bernama real version .xml ya. Ini kita klik dan kita hapus ya. Ini agar loading kita bisa masuk kembali atau merefresh kembali data kita agar tidak kepenuhan data ya. Nanti kita setelah menghapusnya, kita akan masuk ke refreshing lagi ya. Kita hapus dulu ya, kita tekan, kemudian kita klik hapus file ya, real version tadi kita hapus. Setelah itu keluar, kita klik Mobile Legend ya. Keluar, kita klik Mobile Legend. Nah, itu ya, kita klik aja Mobile Legend-nya. Nah, layarnya kembali balik lagi ya. Balik lagi layarnya sobat Suriken. Nah, di sini kita akan seperti ini ya, muncul pertama waktu kita loading di green screen ya. Nah, ini di screen-nya, nah muncul ya Mobile Legend. Apakah ini bisa berhasil bisa masuk ke dalam gamenya? Kita tunggu ya loadingnya ya, kita tunggu apakah ini berhenti. Tadi kan berhenti sampai sini ya.
tadi kita berhenti sampai sini dan kita tidak bisa loading lagi ya. Dan apakah bisa, kita tunggu ya, kita tunggu. Oke sobat-sobat Suriken, akhirnya berhasil ya kita masuk ke gamenya ya. Oke, berhasil masuk ke game Mobile Legendsnya. Berarti cara yang diberikan Ceng Ceng Gaming ini sangat bermanfaat bagi sobat-sobat Suriken yang kesulitan untuk masuk ke dalam game Mobile Legendsnya. Dan jangan khawatir bila sobat-sobat Suriken mengalami pengalaman yang sama seperti Ceng Ceng Gaming ini ya. Saya berikan share ilmu saya kepada sobat-sobat Suriken agar sobat-sobat Suriken dapat mengatasi masalah bila saat bermain Mobile Legend tidak bisa masuk ke akunnya, tidak atau bisa tidak bisa login, kemudian stucknya di situ-situ saja ya. Jadi ikutilah cara-cara yang saya berikan ini agar sobat-sobat Suriken bisa mudah dan gampang dalam mengatasi masalah yang seperti itu ya. Nah di sini sobat Suriken bisa pilih saja, kita mau pilih ranked, kita pilih brawl, arcade, survival, magic chest, atau upgrade emblem, ini sudah bisa ya karena kita udah ada di dalam gamenya, udah masuk di dalam gamenya ya. Ya oke, cukup sekian ya. Oh ya sobat-sobat Suriken, bila sobat-sobat Suriken suka dengan video kali ini yang membahas tentang cara mengatasi Mobile Legend tidak bisa dibuka atau masuk ke gamenya, bila kalian suka silahkan jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sobat-sobat Suriken tidak ketinggalan update-update terbaru seputar Mobile Legendsnya. Oh ya, saya ingin memperjelas lagi, channel ini tidak hanya membahas tentang hero-hero saja, tetapi kita membahas biasanya skin-skin gratis ada, kemudian tutorial hero, hero Hayabusa, hero Hanzo dan lain sebagainya. Misalkan sobat Suriken, bang sayang nih mau request hero saya yang saya suka itu ada Kari, bang ada Claude, bang ada Assassin Hayabusa, bang ada hero tanker Grok atau Magi atau support. Nah itu silahkan kalian sobat-sobat Suriken silahkan kulit tulis di kolom komentar ya. Nanti akan saya baca, akan saya tampung dan saya balas satu persatu. Nah di situ saya akan membahaskan tentang apa yang request kalian minta ya. Karena beberapa hari yang lalu ada yang request tentang video ini ya, bagaimana bang punya saya nggak bisa masuk ke Mobile Legend, makanya saya tuliskan atau saya buatkan konten ini agar sobat-sobat Suriken tidak kesusahan lagi dalam masuk ya ke dalam Mobile Legend. Kemudian bila sobat Suriken, bang saya nih pengen nih belajar Hayabusa, berikan tutorialnya bang, caranya gimana mainnya bang, tulis aja di kolom komentar ya, hero apa saja, yang penting seputar Mobile Legend ya bang, saya pengen skin gratis dong bang, gimana caranya. Makanya tonton terus channel Ceng Ceng Gaming ini ya, jangan sampai lupa, setiap harinya selalu upload video-video terbaru tentang Mobile Legend ya, sekali lagi tentang Mobile Legend. Oke, terima kasih kepada sobat-sobat Suriken yang telah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya ya. Dan bila ada teman-teman sobat-sobat Suriken yang mengalami masalah sama tentang masalah Mobile Legend tidak bisa masuk atau tidak bisa login, silahkan perlihatkan video ini, share video ini kepada teman-teman kalian, karena kita membagi ilmu dengan cara apapun ya, dan melalui media sosial atau melalui apapun. Oke, sekali lagi terima kasih saya ucapkan, dan saatnya kita bilang bye bye.